membutuhkan. Kali ini MNC Peduli menggelar operasi katarak gratis bagi masyarakat prasejahtera di Kota Medan, Sumatera Utara. Peduli pada mereka yang membutuhkan selalu menjadi komitmen MNC Group. Hal ini diwujudkan melalui MNC Peduli yang kembali menggelar operasi katarak dan pterygium gratis bagi masyarakat prasejahtera yang membutuhkan di Kota Medan, Sumatera Utara. Operasi gratis dilakukan atas kerjasama dengan Rumah Sakit Akuplas Medan. Peserta baksos katarak yang mendaftar berasal dari beberapa kecamatan di Kota Medan. Bahkan ada juga pasien yang berasal dari beberapa kabupaten di luar Kota Medan. Ini kegiatan yang sekian kali kita lakukan. Kemarin kita lakukan di Kota Siantar, kemudian hari ini Kota Medan, dan minggu depan kita akan berlanjut ke Pulau Jawa di Jawa Tengah, dan kemudian akan lanjut kepada Kalimantan. Untuk masyarakat yang ingin berpartisipasi di dalam kegiatan ini dapat memberikan bantuannya atau menyumbangkan dananya melalui rekening yang ada di sini. Terima kasih. Kegiatan ini tentunya sangat bermanfaat besar, tidak hanya bagi kami di rumah sakit, tapi tentunya juga bagi teman-teman masyarakat, anggota keluarga yang membutuhkan untuk operasi katarak ini. Para peserta yang mengikuti operasi katarak merasa senang, karena tidak merasa sakit pada bagian mata setelah menjalani operasi. Sudah hampir 4 tahun, 5 tahunan katarak saya ini berjalan lanjut, baru inilah ada langkah untuk mengobatinya. Ya, perasaan saya sungguh sangat senang lah. Dan moga-moga apa yang telah dilakukan oleh MMC ini mendapat ridho dari Ilahi Rabbi dan berlanjut untuk di masa-masa mendatang laginya. Hingga April 2018, sekitar 700 ribu pasien telah dibantu oleh MNC Peduli, baik dalam bentuk bantuan operasi maupun pemberian alat bantu kesehatan, seperti kaki palsu, alat bantu dengar, kacamata belajar, dan alat bantu kesehatan lainnya. Tim Liputan, iNews melaporkan.